Desa Cibening distribusikan BPNT bulan Mei dan subsidi minyak goreng. Warga sangat senang dengan adanya bantuan BLT minyak goreng dan BPNT yang dilaks Cibening. Karena bisa membantu meringankan beban masyarakat. Alhamdulillah kita dapat bantuan BLT minyak goreng dan BPNT sebesar Rp500.000 dan akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang minyak goreng harganya sudah melonjak, ujar Romla, salah satu warga penerima bantuan. Ya, selamat siang, dengan saya Bapak Fauzi Rahman. Bapak sebagai desa Cibening, ya. Hari ini kegiatan apa bisa dijelaskan? Ini sekarang itu adalah penyaluran BPNT minyak goreng. Ya. Kemudian berapa KPM hari ini tersalur? Yang tersalur untuk yang ada di data saya itu 737. Ada nggak yang diwakilkan dari KPM penerima? Diwakilkan sama siapanya? Misalkan orangnya tidak datang, diwakilkan dengan orang lain atau diwakilkan dengan oh keluarga. tidak bisa tetap sesuai dengan yang ada di KK. Syarat pengambilan KPM tersebut datang ke desa apa? KK KTP. Itu sama apa lagi? Sama barcode-nya. Barcode. Iya, yang dibawa. Tersebar kemana aja nih KPM yang ada di desa Cibening? Maksudnya? KPM-nya kan ada di beberapa wilayah, berapa ya. Kampung? Ya, 9 desa, 9 RW. 9 RW. Berapa RT? 39 RT. 39 RT. Iya. Hari ini kan datang berbondong-bondong kerumunan nih, kira-kira merugiannya gimana? Untuk yang ini udah kita jadwalkan ya Pak ya, untuk dari itu udah per dusun. Per dusun. Iya, jadi satu dusun itu kita jadwal dari jam 7, jam 8 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 2, jam 2 sampai selesai. Ini kan kebanyakan KPM ini kan ibu-ibu. Iya. Emang penerimanya ibu-ibu tidak ada bapak-bapak? Emang kebanyakan ini ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Kebanyakan dari datanya. Gitu. Kalau untuk dari suaminya itu emang sedikit. Terus kira-kira menurut Kesra, ya, dari pemerintah desa terhadap program ini apa yang bisa diutarakan sampaikan? Ya, untuk program ini ya alhamdulillah ya sangat-sangat membantu sekali bagi warga Desa Cibening khususnya ya Pak ya. Jadi sangat membantu sekali lah intinya. Apalagi lagi kesulitan kayak gini Pak, sangat membantu sekali. Kira-kira ada nggak potongan yang di KPM terima? Kalau potongan tidak ada Pak. Apabila terada apa kira-kira menurut Kesra? Ya kita akan panggil. Panggil untuk? Untuk kita interogasi kebenarannya seperti apa, apakah benar itu, apakah hanya sekedar itu aja gitu Pak, gosip aja gitu. Artinya Kesra tetap memberikan jaminan kepada KPM. Iya. Ini aman, tidak ada potongan. Iya, kita tetap menyampaikan kepada masyarakat ini tidak ada potongan spesial pun gitu. Lalu satu lagi dari saya Pak, setelah masyarakat ngambil ini ada nggak arahan belanja di mana barangkali? Oh tidak ada Pak, kita semuanya itu kita arahkan itu ya Pak, kita tidak pernah mengarahkan ibu, semuanya ibu bebas.